Ribuan siswa kelas 12 Sekolah Menengah Atas di Sumenep, Jawa Timur menggelar istighosah menjelang pelaksanaan ujian nasional di gedung GNI Kota Sumenep pagi tadi. Dan ribuan siswa yang akan mengikuti ujian nasional pada tanggal 15 April mendatang tampak khusyuk dan juga haru saat membacakan doa. Bahkan sejumlah siswa banyak yang menangis dan menitikkan air mata. Para siswa mengaku cemas dapat lulus atau tidaknya saat melaksanakan ujian nasional nanti. Sebab pelaksanaan UNAS kali ini berbeda dengan UNAS tahun lalu. Namun dengan pelaksanaan istighosah kali ini, mereka berharap bisa meraih nilai yang sempurna. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, seluruh siswa yang akan mengikuti ujian nasional berjumlah 40 ribu siswa. Jauhkan kami untuk menjadi Rabbana minas suhajina wa zuhiku manama Allah ibu adaitan Rabbana minas suhajina wa zuhiku manama Allah ibu adaitan Rabbana minas suhajina wa zuhiku manama Allah ibu adaitan.